Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya, dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, langsung saja nih kabar pertama datang dari unggahan Ibu Harsiwi Ahmad, kemudian Dr. Nana Opkin, Ayah Kejora, Lesti Kejora, Rizky Billar yang mengunggah foto cute ya, foto gemes dari Abang L. Dr. Nana Opkin pun memberikan komentar di Instagramnya. Duh, gemes pisan ini si kasep Abang Fatih. Sehat-sehat selalu ya sayang. Insya Allah Abang Fatih menjadi anak yang soleh, sehat, dan membanggakan keluarga. Love, love, amin ya robbal alamin. Kemudian juga Ayah Kejora pun mengunggah Abang L di Instagramnya. Kasepku terlove-love. Memang ya Abang L ini kasep banget. Dan tak lupa Oma Siwi memberikan caption dan unggahannya, ya ampun cucuku cah lanang gemes banget. Sore-sore gini dikirimin foto cucu Oma pakai adat Jawa. Dari Bunda Lesti Kejora, hiburan sekali buat Oma, tambah ganteng dan pinter ya kamu nak, lup-lup Mas Fatih, kiss-kiss terlop-lop. Kemudian juga tak lupa Ayah Kejora, kemudian Papa Billar dan Bunda Lesti Kejora pun memberikan caption, Mas Fatih katanya ya. Dan pastinya jangan sampai ketinggalan nih, ada foto-foto terbaru dari Abang L. Abang L ini tingkahnya semakin lucu dan semakin menggemaskan ya. Kemudian juga di sini terlihat fan Leslar sangat terharu sekali karena baju adat Jawa ini ternyata kado dari L2W yang langsung dipakai buat baby L ya. Senangnya gemes banget pas dipakai. Pas banget katanya nih. Dan L2W pun memberikan caption, pas ada postingan itu kaget campur terharu. Kado yang kami kirim dari para member L2W alhamdulillah sudah sampai. Bahkan dipakai langsung seperti baju adat Jawa. Benar-benar lucu banget, makin kasep makin pinter ya. Jadi bangga kan guys kalau kado dari fans itu semuanya dipakai. Kadang ada yang terfoto, ada yang gak terfoto, tapi senang banget kalau pemberian fans yang tidak seberapa ini dihargai oleh Lesti Kejora, Rizky Billar, dan semua keluarga Leslar. Pastinya senang banget dong fans Leslar melihat ini ya, karena baju dari fans Leslar langsung dipakai dan diunggah oleh Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar. Pastinya Abang L makin seneng ya. Dan ini ada kado dari member L2W, yakni sebuah mobil juga guys. Dan kita doakan mudah-mudahan yang memberikan kado juga diberikan rezeki yang melimpah ya, amin. Kemudian juga tak lupa Papa Rizky Billar mengunggah video nih yang membuat kita benar-benar ngakak dan lucu abis melihat tingkah laku anak dan papahnya ini guys. Kemudian langsung Maeso Imah memberikan komentar di Instagramnya Rizky Billar. Bocah, Masya Allah makin gemes aja makin lucu.
kemudian Teh Fitri Karlina, Raden Mas Fatih. Kemudian Hari Putra Lida juga berkomentar, ya Allah lucunya. Tak lupa juga ada Putri D.A. Aduh nak, kenapa ganteng kali sih? Makin gemes aja ya, Masya Allah. Bukannya teman-teman Lida aja, Oma Siwi, Dr. Nana Otkin, Fanley, Serlovers, Mimin, dan banyak sekali anak-anak Lida dan semua Fanley, Serlovers dimanapun kalian berada. Pastinya kalau melihat Abang El, benar-benar luar biasa, ini anak ajaib, anak yang ganteng, dan pastinya doa yang terbaik buat keluarga Leslar ya. Dan jangan lupa juga nonton malam hari ini ada Lesti dan Rizky Billar di Dangdut Academy 5 50-50 hanya di Indosiar. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.